Kemarin sempat rame video soal megang pinggang, itu sebenarnya awalnya seperti apa sih Mas Chris? Netizen sampai Ya itu tuh, terus saya juga kaget ya, saya nggak nyangka respon dari masyarakat mungkin nggak bisa melihat sisi bahwa itu hanya sebuah kepura-puraan dalam satu video upload gitu. Dia hanya melihat di satu sisi aja gitu ya. Padahal kalau nonton video fullnya yang ada di channel saya itu nggak sampai segitunya banget sih. Dan itu juga ada kerjasama dengan salah satu iklan yang masuk di dalam channel itu. Jadi bukan karena gue pengen apa sih ya undang cewek terus ceweknya gue gitu, enggak sama sekali enggak gitu. Ini karena ada tuntutan iklan masuk di dalam apa kanal YouTube gue. Terus juga netizen tuh bilang maksudnya sampai mengeksploitasi perempuan gitu. Lo kira gimana? Ya sampai dibilang eksploitasi ya, saya juga bingung ya, eksploitasi dari mana. Cuman dari sisi perempuannya kan juga bersedia. Di situ ada apa sih, perjanjian lisan bahwa ini adalah suatu kerjasama. Selama wanitanya tidak keberatan ya, gua rasa itu bukan eksploitasi. Apalagi yang dianggap sama masyarakat melakukan pelecehan terhadap wanita ya. Yang wanitanya nggak merasa dirugikan ya, itu bukan pelecehan. Tapi itu sama sekali gua nggak ada maksud yang gimana-gimana sih. Itu benar-benar tuntutan, emang ada iklan masuk di dalam YouTube channel. Dan apa ya, dan gua juga diharuskan mempromo bahwa kan jam 7 mau ada tayang nih, jam 7 tayang ya, gua bikin promo yang memang sekiranya yang memang yang seperti itu ya, lebih menonjolkan sisi keseksian dari si wanita ini gitu. Jadi kayaknya masyarakat salah menilai ya. Ya udah, saya mohon maaf dah kalau misalnya sempat menimbulkan kegaduhan di daerah sosial media. Cuman gua nggak ada maksud buat menjatuhkan si model, nggak ada. Kemarin juga di YouTube-nya Dinar Candy, Mas Chris bilang masih perjaka, Mas. Di YouTube Dinar itu juga kan bagian dari konten supaya gue yakin Dinar pasti akan pakai itu sebagai clickbait gitu. Karena kita sama-sama ada sampingan ya, channel YouTube ya, kita ngerti lah clickbait yang akan dipakai sama si Dinari apaan ya. Udah gue jadi bikin terobosan kata dong, iya gue masih perjaka gitu. Padahal kita tahu semua ya. dan Mas Chris juga kemarin bilang nggak punya pacar tetapi tidak pernah tinggal serumah sama pacar. Ini gimana sih? Oh nggak, lu salah Mas. Kan di situ gue bilang gue masih perjaka, tapi gue pernah pacaran tinggal serumah lah, itu yang membuat si Dinar ngakak gitu. Nggak mungkin banget lu satu rumah bareng, lu masih perjaka. Nah itulah sisi yang kan jadi menarik ya, apa kontennya Dinar ini. Apalagi ini kan cuma sisi apa ya, cuman tanya jawab aja. Kalau misalnya arusnya selalu lancar-lancar aja kan jenuh gitu. Makanya gue mencoba untuk membantu Dinar biar channelnya gak sepi. Dan gue yakin Dinar juga di channel gue juga udah semaksimal mungkin, Vicky juga sudah semaksimal mungkin. Ya udahlah, itu hanya bagian supaya lebih menarik ditonton aja. Mas, mungkin setelah yang kemarin, mungkin sekarang udah ada temen yang deket lagi? Ada yang deket. Ya kan gue ada posting gitu ya, kemarin kan. Cuman gue masih belum siap jika harus menunjukkan secara personalitinya, secara mutlak ya, si A namanya gitu, misalnya si B atau si C. Belum lah, gue masih baru sama dia. Gue takut nanti ketika gue yang mengucapkan lebih dulu, nanti malah si perempuannya akan berbalik statement ya. Dari kalangan selebriti juga? Rahasia dong teman-teman. Pokoknya gue ya, ketika gue udah kasih tahu namanya orangnya, pasti kan TV juga kan gampang ngedireknya gitu. Ter TV ngederek kesana tuh yang diundang, gak taunya pendapatnya beda dengan apa yang gue katakan saat ini. Malu lagi gue. Jadi untuk sekarang gue masih belum mau deh. Yang kemarin juga sebenarnya gue gak mau buru-buru juga untuk bilang iya gitu. Cuman karena ada permasalahan, jadi mau ngomong gue harus ngomong iya. Ya udahlah, kita belajar dari kesalahan aja kan. Tapi sama yang ini ada serius, pas keinginan serius ada? Ada dong. Ada teman-teman gue, gimana ya, sepi kali. Sepi gue. Kan gue kalau misal deket sama perempuan kan real gitu, bukan tipu-tipu kan. Jadi kalau misalnya emang gak ada, gue tuh merasa sepi. Nah sekarang lumayan lah, maksudnya ada yang ngisi, ya. Gak terlalu sepi, tapi ya namanya juga
deket ya, kalau misalnya ada beda pendapat wajar ya, kita nikmati aja lah. Inisial nggak usah dapat nanti jangan. Tapi termasuk tipe lu ya bang? Iya termasuk. Umur juga jauh lebih muda daripada gua, lumayan cocok. Iya.